Warta Radio Kota Santri. Kabupaten Talun targetkan 70% warganya divaksin akhir tahun 2021. Pendengar, guna mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan menargetkan 70% warganya dapat tervaksin pada akhir tahun 2021 nanti. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan pada Rabu 15 Desember 2021. Saat ini vaksinasi telah mencapai hampir 60% dari jumlah penduduk dan diharapkan dapat meningkat menjadi 70% pada akhir Desember nanti. Ini hampir 60% sedikit lagi, dan target kami nanti akhir Desember ini 70% tercapai. Kita segala cara kita laksanakan, dari menjemput warga ke desa-desa, ke dukuh-dukuh, sampai bahkan di hutan pun kita jemput, terutama yang lansia. Kemudian juga kita grobyokan tiap hari kita laksanakan, baik di puskesmasnya buka, kemudian di desa-desa juga kita laksanakan. Kalau belum vaksin di tingkat desa misalnya, bisa di puskesmas kita buka. Setiap hari bisa. Talun Supriyono mengatakan segala cara akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, diantaranya dengan melaksanakan jemput bola ke rumah warga sampai ke desa-desa dan duku-duku, terutama para lansia. Selain itu juga dilaksanakan dengan sistem gropioan yang setiap hari akan dilaksanakan di pusat kesehatan dan desa-desa. Jika belum divaksin, bisa datang ke puskesmas yang akan dilayani setiap harinya. Supriyono menghimbau kepada warga Kecamatan Talun untuk segera melakukan vaksinasi, karena menurutnya vaksinasi bukan kebutuhan pemerintah, namun kebutuhan warga agar sehat, agar terbebas dari pandemi dan bisa melaksanakan vaksinasi seperti sedia kala. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy mengabarkan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM.